Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa hadir di sini 986 yang ditugaskan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta ketua DPRD di tingkat provinsi yang semua menyatukan sikap untuk berjuang bersama Bapak Jokowi. Pak Jokowi Kanarin! Pak Jokowi Kanarin! Ini adalah konsolidasi terakhir yang kita lakukan dengan eksekutif-eksekutif yang ada di kabupaten, kota, dan di provinsi, agar waktu yang tinggal 30 hari ini betul-betul efektif, sehingga setiap proses-proses yang ada di bawah itu bisa kita respon secara cepat. Intinya ke sana. Tadi yang pertama saya menyampaikan mengenai angka-angka survei yang jangan sampai itu membuat kita lengah. Tetap harus itu dipakai sebagai evaluasi, sebagai koreksi-koreksi, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Angka-angka tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan kabar fitnah, kabar bohong, hoax, itu harus direspon dan dilawan, jangan diem. Saya sampaikan itu, ini penting, karena ini tinggal waktu 30 hari seperti ini, kalau enggak merespon setiap proses yang ada di bawah dengan cepat, sangat berbahaya. Dan yang ketiga, saya ingin tadi sampaikan juga agar didorong sebanyak-banyaknya pemilih untuk datang ke TPS. Artinya partisipasi pemilih itu harus sebesar-besarnya. Dan jangan sampai ada satu orang pun golput. Ya, tiga hal itu. Tiga hal besar itu yang tadi saya sampaikan. Dan juga proses dari pintu ke pintu, door to door, untuk menyampaikan program, menyampaikan apa yang telah kita kerjakan.